Pemilihan Ketua RT 31 Kelurahan Kenalaya Sambawah menuai kritikan dari masyarakat setempat. Menurut masyarakat, pemilihan Ketua RT tidak transparan. Hal ini dilihat dari pembentukan panitia yang secara diam-diam dan masih banyak masyarakat setempat yang tidak mendapatkan undangan memilih dari panitia. Selain itu, menurut warga ada intervensi dari Lurah Kenalaya Sambawah. Pasalnya, warga sudah melakukan rapat dan mengajukan surat kepada Lurah agar dilakukan pemilihan ulang. Namun permintaan warga tersebut tidak mendapat respon. Bahkan menurut warga, berkas yang diajukan dikembalikan oleh Lurah. Salah seorang warga, Firdaus, mengatakan RT yang saat ini terpilih adalah yang sebelumnya menjabat selama 3 tahun. Menurut Firdaus, kepemimpinan selama 3 tahun menjadi ketua RT tidak ada perubahan. Ya, selama ini tidak ada perubahan, biasa aja. Jadi dia tidak mengurus warga. Gitu, ini aja undangan ini tidak semua diundang. Ya, ada yang diundang, ada yang tidak, sedangkan kakaknya ada. Makanya yang tidak diundang kita ajukan langsung ke panitia bahwa undangan tidak diundang, ada KTP atau kakak ya wajib untuk memilih. Sementara itu, Lurah Kenalaya Sambawah saat dikonfirmasi via WhatsApp enggan memberikan tanggapan. Pasalnya WA yang dilayangkan tidak dijawab dan hanya dibaca. Tim Liputan, Jambi TV.